ka pa noon, Aire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Biayan, dalam channel Al-Musyafa Bersaudara. Nah, pada kesempatan kali ini, Biayan dan juga ada Mas Ibrahim ya, kita akan coba membuat rainbow di dalam air. Nah, apa saja bahan-bahan yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah air hangat ya. Yang kedua ada piring. Yang ketiga ada permen caca. Nah, ini permen ini diusahakan adalah permen yang berwarna-warni ya. Seperti apa cara pembuatannya? Ayo kita langsung saja bikin ya. Mas Ibrahim sekarang tuang permennya ke sini. Ya. Ya, taruh sini permennya. Sudah. Sekarang disusun, Mas. Kayak gini cara nyusunnya. Ini disusun gini. Coba. Nah, sekarang sudah jadi ya. Kita sudah selesai menyusun permennya. Selanjutnya adalah kita menuang air hangatnya ke dalam piring. Nah, kita tuang dulu ya, Mas ya. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Debbie. Wih, keluar kan Mas? Nah, seperti ini nih jadinya ayah dan bunda ya. Pelanginya keluar. Demikian permainan membuat pelangi di dalam air kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel Al-Musyafa Bersaudara. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah dulu sama teman-teman. Dadah.